Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka meramaikan bulan suci Ramadan, sejak tanggal 17 April sampai dengan 3 Mei 2021, kita sampaikan kepada seluruh para peserta audisi The Voice of Muslim Festival 2021 yang digelar oleh Kendedes Music Production, didukung oleh PT Tema, Cahaya Berlian Hotel Pemekasan, Bani Food Court, Sally Salon and Bridal, Halim Production, Daily Acha, Pamator Organizer, Yudhistira Decoration, NSM Management, dan Madura Print. Setelah melalui tahapan-tahapan dan seleksi yang ketat oleh Dewan Juri, maka diputuskan 10 peserta terbaik untuk tampil kembali di babak Grand Final yang bakal digelar pada tanggal 10 Mei 2021. Di antaranya, Qurratul Aini Blumbungan Pemekasan. Intan Yunianti Budi Pemekasan. Yahya Wijaya, Pongkoran Pemekasan. Ya badrati min ha zakun lakamali madza yu'abbiru an 'anaka maqal. Arudi Maulidiyarti, Lawangan Daya Pemekasan. Zakaria, Toket Propo Pemekasan. Ramadan, Ramadan, Ramadanu ya Habib. Ramadan, Ramadan, laitaka dauman qarib. Amrullah, Gili Genting, Sumedang. السلام في أماني شيخنا الله ربي ارحمه رب بروحنا يا ربنا. Fathur Rahman, Blumbungan Pemekasan. أمي ثم أمي الحد آخر يوم فعمري حبي من أول الحياة وهم همي اللي كتر خيرها داخرها في دمي وعايش فيه. Intan Ayu Safitri, Tanjung Pademang Pemekasan. Ibuku ya Allah, kasihanilah mereka ya Allah, sebagaimana kasih mereka padaku sewaktu aku masih kecil ya Allah. Ridwan, 10 Bangkalan. Fihikal hubbu zahad ammal ibad ya khairat zahad Ramadan ya syahr al-Qur'an fika adhuku halawat al-iman.
Aidur Ridho, Pakung Pamekasan. Ditetapkan di Pamekasan pada hari Rabu 5 Mei 2021. Keputusan Dewan Juri tidak boleh diganggu gugat.